Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan memainkan game baru rilis di Play Store ya, yaitu Star Wars Hunter. Nah, game ini itu mainnya itu kayak game ya FPS ya, tembak-tembakan 4 versus 4 ya. Jadi, kalau dibilang MOBA sih bisa sih ya, 4 versus 4 soalnya. Dan di sini kita itu punya karakter satu ya, jadi setiap kita main dia itu pakainya satu karakter. Karakternya baru dikit ya, karena memang baru rilis. Apa ini? Slang suit ya, slang suit. Grus. Oh, ini yang di tim baik itu ya. Ada Char. Oh, ini kayaknya di tim yang jahat nih. Bentukannya udah kayak kadal. Jaina. Kayaknya belum ada karakter original dari Star Wars ya, bener nggak sih? Reyfame ini original nggak nih? Emangnya game Star Wars, tapi aku nggak ketemu Jedi ya. Nggak ada yang bentukannya Jedi, apalagi kayak karakter utamanya. Oke, di sini kita bisa nyeting kostum. Wow. Oh, bisa nih equip. Oh, boleh. Bisa ada stiker sama victory pose, lalu ada weaponnya. Oh, bisa ganti skin doang ya, apa nambah kekuatan? Oh, skin doang, skin doang, skin doang, skin doang. Oke, kita langsung main aja lah ya, kita main aja bro. Kalian pasti mau lihat tuh gameplaynya. Oke, matchmaking, semoga kita nggak dibantai ya, semoga aja sih. Oke, nah kan milih kan, kita main berempat nih. Aku tank aja lah, sentinel. Aku tank aja lah. Wih, keren ya, keren, 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 keren. Oke, lawan 4 juga. Kita dari tim Mudhorns. Mainnya kayak gini cuy. Ada jurus, ada skill juga, jadi setiap karakter punya kekuatan masing-masing. Ini apa? Wow, itu jurus toh. Cooldown jurusnya ya, kalian bisa lihat di atas kepalaku. Itu jurusnya cooldown, habis dipakai. Aku nggak tahu fungsinya apa, belum tak baca semuanya sih. Seperti ya. Oke, bikin shield, kita tanker. Dan yang di atas darah kita itu ultimate ya, jadi kalau udah penuh kita bisa ultimate. Jatuh bro. Ini gamenya gampang banget, jadi kita tinggal ngarahin locking targetnya, nanti dia bakal auto nembak. Mungkin ada settingan untuk manual tembak juga sebenarnya. Ini apa nih? Oh, bisa mukul. Eh, darah, ada yang ngasih darah. Waduh. Oke, ulti. Wih, ultinya kita manggil pasukan ya. Jadi rame. Ada darah nih. Bagus sih kalau karakternya bisa nge-heal. Oke, bikin shield. Nice, nice. Kuat yang di bawah. Wih, ngapain dia jatuh tuh? Ih, cepet banget lo menangnya ya. Oke, okay, nice, GG. Cepet banget menangnya, perasaan aku belum ngekill loh. Oh, ngekill aku 5 kali, elimination 5 cuy. Alright. Oke, okay, continue, lanjut. Nah, kayak gitu mainnya ya, jadi nanti karakter kita itu setiap kali level up, skillnya bertambah kuat. Nah, contohnya kayak ini nih, tadi jurusnya namanya Suppressing Shoot. Oh, bisa melakukan knockdown ke single enemy but consume weapon hit. Oh, ini dia yang kita tembak tadi buat nge-knockdown ya. Kalau kita sering pakai karakter yang sama dia bakal level up.
Kita bisa dapat legendary defender ya, ini ya. Legendary kostum. Kalau kita kelarin event, kita bisa mendapatkan legendary kostum. Apakah karakternya jadi legend ya kalau misalnya pakai skin legend? Oke, kita pakai char satunya ini ya. Tadi kan udah pakai defender. Wih, apa nih? Pakai roda-roda gitu ya? Wah, gigi. Aku pengen pakai yang pakai pedang itu sih, nggak tahu mainnya. Aku belum dapat caranya yang pedang itu. Jadi, sorry ya, aku cuma bisa review tukang tembak orang doang. Wah, mapnya ganti loh, bro. Wih, enak banget tuh muter-muter gitu tuh. Jalannya cepet banget, wih. Terbang. Oh, emang ada lompatannya. Tuh. Tuh, bisa gitu loh dia. Terus kita ngeroket ya. Mam. Ngekill monkey kita ya. Double kill, boy. Triple kill. Wih, jago banget tapi. Wih, ada monyet, boy. Monyetnya serangan jarak dekat ternyata. Jurus. Dur. Wih, gila jurusnya. Ngedrip roket, cuy. Mati tuh, aku kasih ngakil. Aku udah headshot terus loh ya. Tuh. Nice. Boom. Siapa tuh? Wih, gila. Oh, kayaknya seru deh kalau pakai hero jarak dekat ya. Coba di atas tuh. Boleh juga sih. Bentar lagi kita ulti. Duh, gila dipepet loh. Jurusnya bisa ngincer. Nice, 5 kali ngakil lagi kita menang, boy. Dia bisa nangkes pakai pedang. Bisa gitu loh hero jarak dekat. Kabur ah. Itu loh dia nahan terus. Mamam. Woi, mamam. Yang pakai pedang tuh bisa nangkes loh. Ting gitu loh. Boleh juga. Kita ngekill 10 ya, musuhnya baru kill 1. Mungkin karena masih newbie kali ya. Jadi masih pada cupet, cuy. Oke. Belum nemu musuh yang sulit ya, belum. Top up dapat assassin. Waduh, 2300 kristal. Kali saudara-saudara. Try this hunter. Oh, hunter legend toh yang ini toh. Oh, ini noh. Nih. Kita harus ngumpulin hunter token untuk mendapatkan karakter legend ini gratis. Semua char legend ya ini ya, legend lo ya, legend. Itu bakal dapat kalau kita misalnya dapetin satu persatu. Jadi kita ngumpulin token. Jadi semua char legend itu bisa kita dapat kecuali kita mau cepet, yaitu top up. Nah, ini. Lu harus top up kalau pengen cepet. 400.000 bisa dapat 2 char kayaknya. Ya, 100.000 dapat 1 char. Gitu. Ada animasi karakternya kah? Wah, ada dong. Ada dong. Oh, itu tuh. Patah saja dia tadi menggelinding dengan cepat ya. Dia emang modenya speed yo. Wih, gigi. Slingshot. Oke. Berarti kita dikit lagi dapat dong. Unlock now, bayar 100.
bisa ngetrain nggak sih? Yes. Oh, ngetrain nyoba di training. Kukira ngetrain itu nyoba di gini di match. Oh, coba ya, coba ya. Skillnya skill ini. Bisa serangan itu. Skill 2. Wuh, buset. Itu sensasinya pakai charger jarak dekat ya. Oh, kita tinggal mepetin aja dia bakal mukul sendiri tuh. Tanker bro, tanker bro. Damn, bam. Ulti, ulti, ulti. Coba ya, bentar lagi ulti. Dikit lagi dia ulti kok. Kill. Nah, ulti apa nih? Tanker batu. Batunya bisa diambil lagi nggak? Batunya menggelinding terus. Ini. Bisa ngeheal. Bisa ngeheal, ambil mukul terbang juga bisa. Emot. Oke. Bagus kok. Keren nih game, bro. Coba main lagi. Kita pakai kok training. Oh, mungkin karena tadi kita habis training. Apakah kita akan menemukan musuh yang sulit? Dikit lagi kita bakal dapat char baru. Aku sukanya pakai tank sih. Lebih bagus ini ya daripada yang satunya yang roket tadi. Soalnya yang roket tadi ini jurusnya cuma satu. Jadi jurusnya dia itu cuma nembak roket sama ngelock musuh. Kalau ini kan enak, bisa barrier. Wah, kayaknya orang-orang udah pada top up ya. Harganya murah soalnya 100.000 dapat satu char. Ada yang emot-emot tuh orang. Ini orang nih tuh. Lawan kita udah orang nih. Itu dia. Chill. Mati tuh. Ini kita temenin dia nih. Di belakang musuhnya lo. Zoom. Oh, mati. Apa tuh kok kayak bolak? Waduh, di tempat-tempat di belakang aku tuh. Siapa sih ini ngeradar aku sampai ketahuan terus? Gila, ditebas aku, cuy. Oke, itu animasi matinya ya. Tidak. Kamu ya tadi ya nembakin aku ya. Mama meninggal tuh ya. Akhirnya kita meninggal tadi sih. Ini siapa nih? Oh, Mama. Ulti, panggil kawan. Mantap. Ini tukang shield juga nih, shield lawan shield ini. Aduh, dia turun. Gak apa-apa, penting dia mati. Masih lompat-lompat tinggi gitu. Chill. Ada heal. Mana sih musuhnya? Waduh, di radar bro. Siapa yang radar kita nih? Tuh dia rame banget di bawah. Boom. Ada juga siapa ini? Ditangkes terus sama tuh orang tuh. Awesome, dikit lagi. Wah, Edun. GG bro, ini musuhnya bro. Akhirnya kita menemukan lawan. Apa nih yang muter-muter nih? Awesome, aku muter bro. Ulti. Mama mati tuh, double kill. Itu di belakang tuh, dia tuh yang tank creator. Mamam triple kill. Quadra kill. Ini tuh ada heal bro. Apa aku terus yang ditembakin, kenapa dah? Itu dia. Aduh, kagak mati. Kopi kali tuh bocah.
mamam kayak lagi. Ayo, aku punya share. Asam di setan. Aduh, selamat. 20 banding 10. Wah, gila. Gila. Yang pakai pedang ngeri banget sih kalau udah mepet ya. Kayaknya lebih gampang pakai pedang deh, kayaknya. Woi, GG, bro. Ini baru perlawanan nih. Beda sama yang tadi ya, easy banget menangnya. Wah, apa? Welcome to arena event. Apa tuh? Claim. Player level claim. Oh. Level 3. Part 1 of welcome. Wih, kita dapat kostum. Wih. Char kita udah 3. Woi, let's go. Kita langsung nyoba, bro. Kita langsung nyoba last game ya, last game ya. Langsung nyoba char legend kita. Ayo, ayo, ayo. Ah. Wah, coba Groot. Widih, last game, last game, last game, last game. Oke, oke. Semoga tidak mengecewakan kawan-kawan kita ya. Musuhnya juga udah pakai. Kenapa ya banyak yang pakai char yang rambut merah ini, yo? Murah kan ya? Asal lumayan mahal harganya. Iya, iya, iya. Disuruh pakai jurus ngeheal aku sama tutorialnya. Kecil, ngecil. Boom. Guar, mati satu. Ngeheal. Kita kalau war langsung boom, boom. Wih, gampang banget, bro. Seriusan, cuy. Masal banget, sorry loh. Wah, curang pakai pedang. Wah, melempar pasu. Heal. Parah, cuy. Sabar, sabar, sabar. Kita ngeheal dulu, ngeheal dulu, ngeheal dulu. Kocak emang, cuy, cuy. Sabar, sabar, sabar. Ngeh. Bim. Wes mamam tuh ya. Aku siapa sih tuh? Terima aku. Asem di setan, bro. Pakai pedang deh ya. Heal. Mamam mati. Ayo sini. Aduh. Wasem. Yang pedang tuh sakit banget loh, cuy. Yang pedang itu brutal. Parah, 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 parah. Yang pedang curang banget, cuy. Kamu ngeluarin prajurit ya? Sam, tak majuin malah aku yang matet. Jalan. Sabar, 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 sabar. Aku yang matet, bro. Tuh, mana sih dia? Wih, cepet banget gerakannya, boy. Oh, mamam. Revenge. Siapa sini? Aduh, dia lagi, dia lagi. Sabar ya. Wih. Mantemin siapa, bro? Heal. Enak loh. Yang deket ini hero curang, bro. Bisa gocek-gocek sama lari-lari sana sini. Kayaknya bagusan hero itu deh. Wih, kill 10 kita, bro. Wow, wow, wow. Asik, 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 asik. Oh ya, ini mungkin kalian ada yang nanya, bang, ini udah grafik tertinggi belum? Ini masih grafik ultra. Grafik high kalau nggak salah. Iya, very high. Kalau ultra beda lagi. Bisa nggak? Aku bisa kok. Sama aja tapi ya. Ini sama aja deh. Cuman mungkin ultra mungkin bakal bikin gampang panas aja sih. Kayaknya high aja. Tergantung kalian ya, mau mainnya bisa lama atau kagak sih. Kayaknya biasa sama aja deh. Oke, jadi gitu aja ya untuk gameplay Star Wars kali ini. Wah, seru cuy. Gimana menurut kalian, apakah game ini layak dilanjutkan?
di live kita mabar, kayaknya bisa mabar deh. Atau game ini cuman layak dicoba saja ya. Aku nggak tahu nih mabarnya ada fiturnya nggak ya. Ini masih casual. Belum ada mode ranked ya. Belum ada. Nggak tahu sih kalau mabar sosial. Oh bisa nih. Squad up with friend to play in the party tuh. Play 5 match untuk mendapatkan sosial. Oh harus main lagi, harus main lagi. Gitu. Oke, jadi gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.